Sebanyak ini umat bersalawat kepada Nabi, terus bagaimana cara Nabi membalasnya? Saya, karena pertanyaannya pakai bahasa Arab, saya jawab pakai bahasa Arab. Tapi belum saya jawab semua. Saya jawab pakai kunci-kuncian, harapan dia mencari lebih. Sekarang saya buka. Bapak coba lihat, lampu satu, atau dua, atau tiga. Lampunya satu, yang dapat cahaya banyak. Betul? Cahayanya lampu banyak. Cahayanya menyebar. Ketika ada orang 100 di bawah lampu, berkurangkah cahaya lampu? Tidak. Rasulullah itu sumbernya lampu. Allah menyebutnya nurun ala nur. Ketika ada orang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pancarkan dari ruhnya nur ala nur, cahaya berlipat cahaya, tembus kepada kalbu yang percaya kepadanya. Maka sebut saja nama Nabi Muhammad penuh cinta, pasti bulu roma kita berdiri. Katakan salam ala kau wahai Rasulullah, pasti mata kita berlinang-linang. Cuma karena malu kita tahanlah nangis depan orang. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, itulah jawabannya. Walaupun ada 1000 orang, 1 juta orang, 1 miliar orang salawat kepada Nabi, Nabi itu disebut pelita. Anta syamsun, anta badrun, engkaulah matahari pelita. Lebih mulia dari matahari siang tadi. Pelitanya Rasulullah tidak pernah terbenam. Purnamanya Rasulullah tidak pernah menjadi sabit. Beliau selalu purnama. Itulah Al-Badar. Ini namanya kita Al-Badar juga. Masya Allah. Nanti siap-siap aja tuh. Gerakan akhir zaman itu seperti Al-Badar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga majelis ini menjadi bagian pergerakan akhir zaman. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat matahari. Coba, matahari ketika menyinari alam, jika bertambah 1000 planet di sekitar matahari, berkurang enggak cahaya matahari? Tidak. Enggak ngaruh. Itulah cara Nabi menjawab. Jadi Nabi itu menjawab brek semuanya, semuanya kena. Jika satu selawat dapat 10, satu selawat 10, hadir misalnya 100, dalam 1 detik 100 kali 10 jadi berapa? Dalam 1 detik. Jadi 1000 ini hitung-hitungan kita nih ya. Sekarang yang hadir ada berapa nih? Oke. Enggak tahu ya. Yang hitung ya. Apalagi yang enggak kelihatan ya. Anggaplah yang hadir 100 tadi jadi berapa? 1000. Kalau 200 jadi 2000. Kalau 300 jadi 3000. Begitulah seterusnya. Makanya kalau ingin salawat kepada Nabi, ada salawat fardi, salawat sendiri-sendiri, ada salawat jama'i. Kalau kita kurang kuat energinya, maka kita bertemu orang-orang yang kuat energi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.